biasa. R&B is back. Yes, dan kali ini kita mau ngebahas sedikit soal Marhenji Hallyu Fest by iSell.id. Nah, kemarin itu kan acaranya dari tanggal 27 sampai tanggal 31 Juli. Jadi menutup Juli kamu dengan indah gitu. Benar, seru banget teman Astral. Kemarin tuh kita abis ada perlombaan juga, bener. Beauty workshop, terus fashion workshop, fashion show. Tapi deh pokoknya. Ada dance competition, ada dance performance juga. Ya, terus yang pastinya pasti ada ini ya, fan meeting itu. Bener. Tapi kita kan mau ngomongin soal si ada kemarin ada mukbang juga ya. Activity yang ada di Marhenji Hallyu Fest. Mungkin kalau teman-teman ada yang ketinggalan, tapi tetap pengen ya kayak aduh, tetap kepo deh. Soalnya kayak gimana deh, enggak cuma belanja aja, pokoknya teman asal bisa ikutan semuanya. Gimana kalau kita kasih lihat ke teman asal Kaiser? Let's go. Nah.
saranan yak yawa. Vroom, pull up every day like vroom vroom. Clean it every time I bring the place. 지나가면 나를 봐 어디 가든 I'm a boss. Vroom, aha, I bring the vroom, pull up every day like vroom vroom. Clean it every time I bring the place. 지나가면 나를 봐 어디 가든 I'm a boss. Vroom, aha, I bring the I got that bling bling. I'm getting nicer. Bayang-bayang nih pas lagi keseruan mukbang dance performance. Ada Radio Nuna juga. Iya, Radio Nuna juga.
banget. Dan yang gak kalah seru juga adalah fan meeting sama Muse-nya Merinjing. Bener. Kalau bukan Solina. Nah, oh my God, she's so pretty. Yes, bener banget. Di aslinya tuh bener-bener cantik banget. Total baik, total humble, total terus kayak menyenangkan gitu ya. Iya. Dan semua yang datang kemarin, yang kita kan ngadain giveaway tuh untuk dapetin fan meeting dan fan signing, itu semua kesempatan untuk foto sendiri-sendiri. Ini kayak keren banget ya sih. Ini semua masuk nekat sepanggung foto bareng Solina. Yes. Dan kalau kemarin kita lihat Solina itu benar-benar kayak excited banget ya happy banget sama hype yang dihasilkan dari teman-teman ISL di Indonesia yang juga fans dari Solina. Karena kita dari lantai bawah sampai lantai atas itu tuh benar-benar full pack tertuju pada Solina. Nah, terus juga gak cuman ke fan meeting aja, dia tuh juga visit ke store-nya Marhenje di Central Park Raisa. Bener, jadi kalau misalnya kalian duduk di sofanya Marhenje di Central Park, itu tuh bekas didudukin Solina loh. Nanti bekas Solina, gimana style didudukin sama dia? Nanti tipu-tipu ya, nanti bisa dilihat itu. Ntar akan di-input nih videonya Solina lagi di ini. Jadi jangan lupa untuk datang juga ke store-nya Marhenje di Central Park, karena udah sempat didatengin juga sama Solina. Bener. Nah, buat teman-teman ISL yang pengen tahu gimana keseruan fan meeting-nya, kita lihat lagi yuk. Let's go! Sarina, bangsa berdasarkan, ini dia Sarina. Jadi tuh gak heran gak sih fansnya sebanyak itu ya. Seneng banget. Aduh sumpah seneng banget hari ini ketemu sama Solina. Bisa fanmeet, bisa foto bareng. Dan itu kayak surprise banget ya. Perasaan
Jessica, seneng banget bisa ketemu Serina. Untuk banget juga. Thank you Marhan J for having me. Sangat makasih banget Marhan J. Thank you. Mempertemukan kami dengan Serina. Girl crush kami, pokoknya sukses selalu. Makasih banyak buat Marhan J udah bawa Serina ke Indonesia, ke Jakarta. Thank you banget Marhan J udah datangin Serina ke sini, my favorite artist. Dan semoga nanti Marhan J bisa datangin artis yang lain. Kamsahamnida. Thank you juga buat Marhan J. Marhan J yang udah ngadain Hallyu Festival dan meet and greet sama Serina. Serina, yepo yepo yo. Dashi wa juseyo, datang lagi ya. Serina, nomo yepo yo. Serina sarange. Serina sarange. Serina sarange. Love you honey. Nah, teman Nesta gimana? Iri kan sama jadi keseruan gak, kita janji ya? Jangan iri. Bener, jangan iri ya. Janji jangan iri gitu kan kalau kata orang. Bener, dadahin sama Solina, dinyanyiin sama Solina. Iya. Oh, terus habis itu dia love you in sama Solina. Dia tuh benar-benar humble, humble banget ya. Banget ya. Dia kayaknya dia merasa senang soalnya ini pertama kalinya dia keluar Korea kan tempatnya. Iya, setelah dia kemarin heboh dengan drama terbaru dia ya. Bener. Kita sih berharapnya Solina bisa segera kembali ya ke Indonesia. Bener. Karena dia emang bener-bener happy banget. Happy banget. Bahkan sempat live juga kan sebelum fan meetingnya dia kasih tahu di mana hotelnya. Central Park Mall. Central Park Mall? Central Park Mall 맞나 여기 옆에? 우리가. 네 어제 오고 싶었는데 맞아요. 여기. Jadi dia benar-benar kayak apa ya? Mungkin karena excited banget pengen ketemu itu, jadi dia sampai lupa tuh sama yang namanya privacy. Iya, sedikit nggak apa-apa. Yes, dan karena udah datengin Solina nih, kira-kira nih kalau teman Aisel ditanya sama Aisel mau siapa lagi artis Korea atau K-pop idol maybe? Dengan sama brand siapa juga, boleh dong di komen di bawah. Beneran loh, siapa tahu kan kita bisa wujudin keinginan kalian. Iya, yes, karena mereka. Betul, karena yang paling banyak di request mungkin bisa kita kabulin karena kok antusiasme warga baik, luar biasa gitu kan. Ketemu, pengen beli baju sama atau misalnya kayak tas Parhen aja mana ada yang sama juga. Iya atau skincare-nya samaan. Bener, bisa tuh. Pokoknya langsung tulis aja di komen, kita baca kalau masalah. Yes. Oke deh kalau gitu teman Aisel, thank you so much buat yang udah datang juga di mana aja Hallyu Fest. Baik asal ID juga. Kita. Yes, yang udah nyapa-nyapa kita juga saat di sana kemarin. Yep. Thank you so much ya udah datang dan seru-seruan bareng kita. Dan buat teman Aisel yang mungkin ketinggalan, enggak apa-apa, kita bakal banyak lagi ya event-event selanjutnya ya. Tungguin aja pokoknya, pantengin terus Instagramnya aisel.id. Yes. Oh iya, by the way kalau misalnya ada yang tanya nih, misalnya, "Kak Solina pakai tas apa sih?" gitu kemarin, bakal pakai tas apa aja? Tenang aja guys, jangan lupa pantengin juga TikTok-nya Aisel aisel.id karena kita bakal spill semuanya tas yang dipakai sama Solina. Yang favoritnya dari yang sukaannya yang suka dipakai dia sehari-hari kita kasih tahu teman Aisel. Betul sekali. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Aisel yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. RND signing out. Annyeong. Aisel.id.